Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung pada babak final Piala Menpora 2021 dengan skor 2-0. Meski bermain dengan formasi berbeda dengan memainkan pemain mudanya, justru Persija Jakarta tampil menyerang di awal laga. Pada menit awal, Persib Bandung dikejutkan dengan aksi pemain muda Persija Jakarta, Braif Fatari, yang berhasil membobol gawang Madu Wirawan. Bahkan pada menit 7, Taufik Hidayat berhasil menambah gol untuk Persija Jakarta menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil tersebut, mempermudah langkah Persija Jakarta untuk menjadi juara Piala Menpora ini. Persija hanya butuh hasil imbang di leg 2 untuk menjadi juara Piala Menpora 2021.